Assalamualaikum, Samurasun. Waalaikumsalam. Kaki mau siap-siap jualan ini? Siap. Bawa berapa banyak malam ini? Nggak tahu. Penuh ya, sekeranjang ya? Iya. Tadi udah sekolah hari ini? Online. Online? Iya. Online hari ini? Iya. Kaki mulai jualan dari jam berapa tadi? Pagi. Dari pagi? Iya. Oh, ini habis pulang ngaji? Iya. Oh, sampai jam berapa tadi ngajinya? Sampai jam 8. Jam? 8. Oh, jam 8. Oh iya, sekarang kita mau nemenin Hakim dulu nih, mau jualan ya. Iya. Jualan malam Hakim nih. Ayo Kim, yuk kita jalan sana Kim, nawarin dagangannya Kim. Oke. Okay. Bye bye Habib. Berapa gorengannya? Semoga Allah mudahkan urusannya, Saset. Hah? 2.500. Iya. Beli 2 saja, sayang ya. Berarti 2-nya berapa? 5.000. Gerbeknya berapaan? Iya. Abim. 2.500. Ya, aturun. Sehat, lancar, dimudahkan segala urusan. Ya. Beli 4 ya. Iya. Makasih ya, biar barokah ya. Jualannya sampai jam berapa? Oh, sampai habis. Iya, iya, sama-sama. Iya, berapa? Iya. Ada yang beli, banyak yang beli guys. Banyak Kim, banyak yang beli ya? Iya. Alhamdulillah Kim ya. Banyak. Makasih ya. Makasih ya, Ibu. Iya, sama. Tiap hari aku kesini juga. Oh, tiap hari Hakim kesini? Iya. Hai, Hakim. Hai, Hakim. Jualan, Salim. Hai. Jualan. Pulang nak hop, masihan. Kami kami tak bias, tak sias kewe. Habis semua Kim? Ya habis. Wah mantap Hakim nih. Di mana kiosnya Kim? Ayo kasih tahu. Ayo. Ayo kita lihat kiosnya Kim. Ya, ayo. Wah ini kios Hakim. Ya. Wah. Wah habis. Alhamdulillah.
mah tanahnya berantakan. Jawab. Eh, ada seribu nyuk. Ini Pak nih, Pak. Gendong. Coba kan Purwakarta enggak biasa kotor, Pak. Iya, siapa? Ya. Iya. Sim dong tuh saya lihat. Hah. Kotor jalannya. Oh, itu singkup. Ya. Kenapa lagi naik genteng? Pingin HP ya, mau lihat saya sama Egi. Ah, terus pingin HP terus kemudian harus naik genteng, kenapa? Kalau pengen HP kan bisa ke Pak Lurah minta nonton YouTube. Bisa, kenapa harus ngamuk naik genteng? Enggak ngamuk, cuman diam aja di atapnya. Iya kan, kamu ada tuh videonya di saya, kamu naik genteng. Enggak, kamu naik genteng kan? Terus gara-gara? Hah? Nah, pengen? Kenapa pengen HP harus naik genteng? Gak tahu, kamu tuh udah aku puji ya. Kamu gini aja deh, sekarang kita ke Polres aja. Kapok kumaha, ayo. Ya, kita ke Polres aja ya sekarang ya. Ya kan? Udah janji sama saya. So, kamu janji sama saya kan waktu itu. Kalau nakal lagi, kumaha Pak Lurah we. Pak Lurahnya. Lamun bangor deui kan kumaha Pak Lurah. Kamari. Nah, kalau bangun lagi kan kumaha Pak Lurah, katanya orang mah rek ditahan, rek dinaon, sok. Nah, udah kamu sekarang dengan saya ke polisi aja udah. Nah, ampun kumaha. Mau sekolah gimana? Mau sekolah lagi? Hah? Ayo. Udah kita ke polisi aja. Saya kamu bawa ke kantor polisi aja sekarang ya. Nah, kenapa? Kenapa? Gak mau? Ya kamunya melanggar. Kalau kamu pengen naik hayang nempo, iya hayang nempo video jeung si Egi. Jadi mana hayang nempo tayangan video jeung si Egi? Atuh kapal lurah weh. Kadang emang kapal lurah. Oh, kunaon jadi tak kamari teh hayang HP na kumaha, pengen HP-nya apa kamu teh, gimana? Pengen beli HP? Enggak, pengen mau pinjem. Pinjemnya ke siapa? Ke mama. Kayaknya atuh tiba nginjem HP ke mama, kunaon teh dibere? Ya karena diinstruksikan oleh saya enggak boleh diberi. Terus bener, berarti mamah na. Bener itu mamah kamu. Harus izin dulu sama saya, bener itu.
Nanti mah nih, kalau pengen lihat video ke Pak Lurah. Langsung ke Pak Lurah. Pak Lurah yang ningali video di YouTube anu jeung si Egi. Gitu. Terus kamu turunnya gimana? Nah, bilang sama mama saya. Ayo cepat kamu cenah turun, kalau enggak cenah saya bilang Pak Didi. Terus takut nah. Mana turun? Kamu ceri, kenapa ceri? Oh, takut dibawa ke Polres. Oh, jadi karena mamahnya mau lapor ke Pak Deddy, kamu turun. Kata saya sama mamahnya, antep we di luhur itu di nu kenteng. Murageun bae atuh leungit budak hiji-hiji wae. Loba budak mah cadangan. Pak leungit cenah tong diteangan caing teh antepkeun. Bari nage emang urang butuh. Emang Pak Deddy butuh Febri? Ento, Pak Lurah butuh Febri teh? Ento. Oh, Pak Lurah butuh Febri teh? Hah? Butuh Febri teh Pak Lurah? Nah, ini sebagai kepala desa Candasari, Pak Kades membutuhkan dia enggak? Pami bawang wayman. Kamu sudah enggak dibutuhkan. Sama Pak Kades enggak dibutuhkan, sama saya enggak dibutuhkan, sama ibumu gak dibutuhkan. Jadi kalau kamu nakal lagi, orang semua gak butuh. Kamu dicuekin. Lalajoanan, jangan ditonton, tinggalin aja. Jadi kebiasaan anak-anak di Indonesia, di Jawa Barat, di Sunda, itu kebiasaan kalau anak laki anak nangis itu diupahan. Untung barang biarin aja, anak nangis lepasin aja, biarin aja. Ngelemparin kaca, biarin aja, dia pengennya apa. Jadi saya nanti udah bilang ke mama kamu, kalau kamu naik kenteng lagi, kamu nggak usah disuruh turun, biarin aja, rek ragrag, rek naon, terserah. Sekolahnya udah bener sekarang, udah belajar saya lihat. Nah, terus kamu habis naik genteng terus kemana? Hatui pancing mama ke kamu terturut dibilang bilang Pak Deddy nih saya turun. Akhirnya turun. Karena takut dibilangnya sama Pak Deddy, akhirnya kamu turun. Saya ketingkan nangis minta ampun apa sama mama. Oh, habis itu minta maaf. Oh, ampunnya hebat. Jadi kunaon sieun ku Pak Deddy? Sini bawa ke polisi. Ya, sieun sama Pak Deddy karena sieun dibawa ke polisi. Sieun dibawa ke polisi dan saya akan bawa sekarang ke polisi. Hah? Saya mau panggil polisinya sekarang. Hah? Saya panggil polisinya sekarang. Hah? Udah. Saya kasih waktu berpikir 5 menit. Mau berubah lagi atau enggak? Kalau kamu enggak berubah lagi, nah, udah saya kasih 5 menit ya. Kamu enggak berubah lagi, saya sekarang bawa petugas ke sini.
Tegang minum helak, minum helak. Tep, minum helak. Biar tetegang ting. Insap mah, bade mau naik genteng deui. Terus kalau pengen nonton HP dan nonton YouTube ke siapa? Ke Palura. Hanya lihat YouTube-nya aja. Nah, kamu makan sebelum kamu dibawa ke Polres. Dar, nah, itu nana udah hari. Bisa tuh Darna. Nah, sok teman tuh. Naik pakai sendok, naik tuh pakai sendok. Hah? Hah? Nah, pakai sendok tuh, ambil sendoknya tuh. Ambil sendok kena. Baca nulis harus bisa, ya nama? Baca. Ah, baru sedikit. Jadi habis naik genteng, turun lagi, kamu nangis. Minta maaf. Karena takut dilaporin ke Pak Deddy. Domba diberi dahar. Dipangaritkan. Terus diganti jangan domba mana? Nah, kuno halus, mutih lah dituker. Nambahnya seberapa aku duna? Nggak masalah. Nges, duit nanti mana? Duka Palura. Oh, di Palura. Oh, kok Palura tambah 100? Hehehe. Edahar. Mau balik ke Topina. Emang ada ngaji, ada sekolah. Oh, ada ngaji. Nges, sekolah nang, guys. Ngaji nang, guys. Ngenah nasi goreng nak. Pernah tuh mangin nasi goreng dia. Karek ayu nak. Oh, dar benar. Nya, insapnya. Awas ya, udah naik kenteng deh. Begitu naik kenteng deh, bawa polisi tewak. Cuma naik di kenteng, berjaga ntar Palura. Nah, udah biarin suruh makan guys ya. Ayo makan. Tingkat tuh hidupnya. Biasanya naik tingkatnya naik ke itu ke kenteng. Sekarang mah dahar di hotel. Nana. Buna. Bu kayaknya mana di gundulnya kurang ya? Gundulnya kasihnya? Hah? Oh, jeung Palura beneran. Kasih ya mampir ke tukang cukur ah. Gundul. Eta buk bener di bareman usaha dulu. Sendiri. Hah? Bukan di beremannya di mana nih merahinnya? Di rumah teman. Di rumah teman. Kan di gunul di itu tukang cukur itu buka kene teman. Kan harapin Jogja ya. Buka nanti itu di perdanya. Perda. Di gunul ya. Gunul lah mana? Belum itu Bang Orna. Gunul lagi diantar. Di video gunul lagi kan mana kita terkenal? Mesti terkenal mana Nabi? Oh, nyahun kemana itu? Terkenal naona Badung mas. Tapi kayaknya mah mau aja di bagun ya. Mas Dahar terus di gundul ya. Ciu beki sih mah, hari nong tuh beki, hari ciu beki. Ayo emang mesti inget tuh ciu ntar. Oh, nanti tak? Oh dibuka, nasi nasinya sisanya dibuka. Janji tak? Janji. Janji naon?
Janji nggak akan ngamuk-ngamuk lagi. Tapi kemarin mah cuma naik genteng aja kan? Tidak lempar-lempar genteng. Tidak teriak-teriak. Cuma melamun di atas genteng. Kamu mah unik orangnya. Mikir. Mikir di luar, mikir kumaha. Lamun ngamuk bakal di kapal Dedi. Nanti kita mikir, berisian ya. Eta kabayang pun Pak Dedi datang. Kali dia. Wah, sian ku Pak Dedi mah. Kunaan mah kesian ku Pak Dedi. Kabur ge. Jelema sa Jawa Barat sian. Jelema sa Jawa Barat sian ku Pak Dedi. Aina di gundul heula nya. Ari di gundul teh micin gegeuleuh. Membuang sial. Membuang masa lalu. Ya, makanya orang-orang yang kriminal kebanyakan di gundul. Nah, kamu di gundul dulu, sial-sialnya dibuang. Ya, sifat buruknya dibuang. Kok dua itu nanti kok. Pak Kades, ya, pulang ke rumah, semangat, belajar lagi besok, sekolah lagi, urus domba, ya, nges gagah pak, baju aralus, sepatu, tas, hirup terkenal kan, pada ngehargaan kan, wah Febri, cina kan, ya kan, ya. Nah, semangat, yuk, ya, keren, ya, yang depan Jogja, ikut sama si Edi, siap, Edi bro. Rambutnya mau dicukur model apa ntar? Botakin aja. Botakin. Tadi kata bapak dibotakin ya? Iya. Botakin gundul habis. Iya, habisin.